Yes, saya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru habis setting. Okey. Ukiran carrot. Okey, ada banyak carrot di sini. Atas permintaan kita akan buat bunga rose, burung dan juga bunga tulip yang mudah tu. Okey, teknik untuk buat bunga tulip yang mudah. Yang mudah, okay, kita akan peel. By right, kalau nak buat satu batang, dari atas lah. Dari atas sampai bawah. Okey, pasal nak jimat, sebab separuh. Okey, trim. 1, 2, 3. Okey. Jarak sikit, jangan bersambung. Jarak sikit. Okey, mula-mula tak kena. Kedua baru kena. Dan ketiga pastikan dia berbucu. Okey, sini ada bucu tajam. Okey. So asingkan. Tak bertemu, bucu dia tumpul lagi. Sekali lagi pun tumpul juga. Okey. Ah, adjust lah kiri ke kanan ke, mana yang memudahkan. Okey, sampai dia tajam. Ni tajam. Okey, asingkan. 5 ataupun 5 lah. 6 tu nanti banyak sangat. Okey, sekali lagi jawabkan 1 2 3 sampai dia tajam. Okey. Terkejut, tiba-tiba ada lain. Okey, sap 1 2. Okey, pastikan dia tajam. Tak tajam, kita trim lagi. Tapi straight tau, ni kena straight. Ni kena straight. Ni kena straight. Tak tajam, kita tajamkan lagi. Okey, saya ada 5 eh. 1 2 3 4 5. Okey. Kemudian okey. Pegang pisau macam ni. Okey, pemegang dia berada dekat semua jari kita kecuali ibu jari macam ni. Okey. Now kita start dengan yang tajam. Ayuh ulangi. Pergi ke tempat yang tajam tadi. Kita kalau nak besar, ataslah. Kalau nak kecil, sedana, turunkan bawah sedikit. Okey, tarik sap dengan senyuman. Okey, ini tajam eh. Ni tajam. Tajam tu letak mata pisau. Yang tajam tu letak mata pisau. Turunkan dia. Sap. 2. Ni tapak dia, tapak kelopak. Ni tajam. Sap. Okey, sikit. Sap. 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 Okey, ada 5 kelopak. Saya kena tengok dari belakang. Oh jelas. Dari belakang saya. Dari tepi tak boleh berjelas. Okey, so ni tajam ni, hujung pisau kita dekat yang tajam. Tarik pelan-pelan senipis yang mungkin dengan senyuman sampai bawah. Enough. Tajam, tarik sampai bawah. Hujung pisau nipis-nipis. Sap. Okey. Nipis-nipis, start daripada yang tajam ya. Sap. Okey, sap. Alamak. Nipis. Sap. Op, hati-hati. Dah, nampak. Okey, ni dah bertemu. Okey. Okey, check dulu satu-satu. Masukkan hujung pisau, tegakkan. Sebenarnya kalau nak ni boleh aja ni ha. Dengan confidence-nya. Okey, tapi takut nanti bila dia melekat dia akan koyak. Okey. Okey, sekali lagi. Okey. Kalau tak kemas, kita akan buang. Okey ni. Tak kemas, kita akan buang. Okey, sekali lagi. Nipis-nipis. Start daripada tempat yang tajam tadi. Bucu ni, bucu yang tajam ni. Ya, tak. Sampai bawah tebal. Sampai bawah tebal. Ni nipis sampai bawah, dia masuk ke dalam, bertemu. Okey, kalau tak confident, okey, pusingkan. Tolak sikit. Pelan-pelan, tenang-tenang. Masukkan sedikit. Mungkin boleh gunakan kain, takut nanti terkoyak. Dia tak bertemu lagi. Okey. Masukkan pelan-pelan.
Tapi kalau kawan saya ni di Thailand, di Vietnam, sekejap terus putus. Okay, check satu-satu. Okay, ha, slow and steady. Dah dapat 2 kuntum. Okay, sekali lagi. Okay, kalau tak pandai macam ni, okay, biasa meraut lidi kat kampung kan, terbalikkan. Sap, pelan-pelan. Tarik ke belakang. Pelan-pelan. Jangan kalut-kalut. Okay, tarik ke belakang. Pisau saya ni tarik ni. Dari tengah pisau, tarik ke hujung pisau. Tengah pisau, tarik ke hujung pisau. Okay, sap. Okay, tarik. Nipis-nipis boleh. Tebal boleh, tapi yang tebal sangat cantik. Kalau tebal sangat tak cantik. Okay, start dengan yang tajam. Okay, orang ni tebal lah ni. Okay, pelan-pelan, ni yang tebal. Okay. Okay. Masukkan sikit ujung pisau. Dah putus. Dah 3. Senang kan? Okay, so kita balik ke bunga ros terus. Nanti lambat kan? So, saya demo dulu bunga ros. Okay, ini satu. Saya kemaskan sikit. Okay, bunga ros kita ambil yang bahagian bawah ini. Mana pisau orang besar saya? Okay, kita ambil yang gemuk-gemuk ni, cantik lah. Tapi gemuk ni nak buat kepala burung nanti. Okay, so kita ambil atas sikit. Lebih kurang 1 inci. 1 inci. Ini dah antara favourite ni. Ramai yang menanti-nantikan ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya share dengan grup-grup. Terima kasih puan. Popular college community Sarikis Sarawak ni. Okay, ni macam awak ke? Bukan. Okay, tebal dalam 1 inci saya. 1 inci saya. Okay, ada kita bagi yang mudah dulu kot. Yang mudah. Okay, tahan ibu jari. Okay, kalau macam ni agak macam tak kemas ni, ada pil-pil ataupun kulit-kulit yang tak ni, kita trim dia sikit. Okay, terima kasihlah kepada mereka yang sudi menonton dari pagi tadi dan ni sampai tengah hari. Dah Zuhur dah dekat ni, Sarawak ni. So petang nanti kita ada betik. Dan juga betik lah esok, honeydew dan juga temikai. Okay, ni yang mudah eh. Yang mudah, yang tebal. Letak mata pisau, tolak ke bawah. Nipis, 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 nipis sampai bawah dia agak tebal. Okay, tolak saja mata pisau, nipis di atas, tebal di bawah. Tolak saja. Tolak saja, nipis di atas, tebal di bawah dan bertemu nampak. Kalau hati tu suci, bertemu ngam-ngam je ha. Okay, bertemu je ngam-ngam. Okay, tapi make sure ini bertemu eh. Bertemu ni. Mana pensil saya? Pensil. Okay, ini bertemu. Rovi kat sini. Tak bertemu nanti nak trim susah. Ni kena bertemu. Okay, tak payah lukis, saya je lukis. Okay, bertemu kat situ. Okay, kemudian antara dua kelopak ni, tegakkan mata pisau. Okay, ini tebal. Trimming ni tebal. Ini sejarah menunjukkan waktu bunga ros ni lah ramai orang yang akan tercocok jarinya. Okay, so ni tahan. Lepas tu pom. Okay, pelan-pelan. Pastikan pisau tajam. Okay, ni pun dah tebal sikit. Okay. Okay, tebal eh. Atas dia tebal, bawahnya nipis. Baru dia tercabut. Jangan terbalik. Tak putus maknanya terbalik. Okay, sekali lagi tebal tu maksud saya ni. Ni tebal. Atas tebal.
Okay, ni tebal. Ah, ni tebal. Okay. Kenapa saya terbalik pisau ni? Ha. Okay. Okay, tebal dan putus. Okay. Okay, yang bawah ni nipis je. Okay. Okay, as. Okay, buang. Dia, so dia bersegi kan. Bila dia bersegi, kita pusingkan. Okay, ni bersegi, kita trim dia. Tak nak dia bersegi-segi, buang. Okay. Alright. So next petals antara dua kelopak ni. Okay, tegakkan pisau. Okay, senipis yang mungkin. Nipis je. Trim tebal. Okay, bila trim je tebal. Kelopak nipis, trim tebal. Ha, ni tebal. So putus. Okay, putus. Okay, terima kasih Puan Samsiah. Rajin Puan menonton live saya. So tegakkan batu pisau. Okay, nampak tak? Tegak tapi condong ke dalam. Saya condong ke dalam. Bila saya trim, saya condong keluar. Ini condong ke dalam, condong keluar. Nipis, tegakkan pisau. Nipis, condong ke dalam. Tebal sedikit. Confirm dia putus. Ni bersegi. Nampak bersegi tak ni? Nampak bersegi kan? So kita trim. Nampak bersegi, kita buang. Okay, sampai dia licin je ni. Ha. Kemudian tegak. Condong lagi. Okay, ni bersegi. Trim. Nipis, buang dia. Tegak mata pisau. Antara dua kelopak. Condong tebal. Trim, buang. As simple as that. Gitu. Okay, buang sudut dia. Tegak. Nipis. Ni trim. Dah, round yang kedua siap. Round ketiga. Mana yang bersegi, kita trim. Antara dua kelopak lebih rendah. Yang ni lebih rendah. Rendah. Ni rendah. Tapi ambil atas lagi. Ni trim. Okay, tegak. Condong. Kalau bersegi, trim. Tak bersegi, kita terus proceed saja. Tegak. Condong. Okay, trim. Bersegi, kita trim. Tegak. Condong. Okay, dah. Lepas tu, ni round ketiga. Okay, proceed. Sampai ke tengah, berpusinglah dia. Berpusing. Tegak. Hujung pisau saja. Bila sampai tengah ni, gunakan hujung pisau saja. Condong. Okay, tegak. Condong. Condong. Condong apa? Sebab apa? Sebab dah bersegi kat situ. Okay, trim lagi. Mana yang bersegi-segi ni boleh. Mana yang kalau tak trim ni, susah ni kita nak buat kelopak. Bila tuan-tuan dan puan rasa susah nak buat kelopak, sebab trim tu kurang, tak trim tu. Okay, nampak tak? Ni tajam ni. Okay, atas ni tajam. Make sure dia macam bukit. Okay.
So ni tegak lagi. Ni condong. Ah, condong ni sampai dia potong bukit tu. Secara tak langsung lah. Tegak. Okay, condong. Okay, mana bersegi? Buang. Tegak. Condong. Mana bersegi? Buang. Gunakan hujung pisau saja. Tegak. Condong. Lagi ke tengah, lagi ke dalam. Lagi rendah dia punya kelopak dia. Gunakan hujung pisau saja. Okay, mana yang tak segi kita buang. Hujung pisau saja, condong. Tegak. 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 Condong, tegak, condong sahaja. Done. Almost done. Lagi mana selagi kita boleh buat, kita buat ujung pisau saja. Sebab itu ujung pisau ni runcing, senang nak buat. Okey, dah siap. Okey, sekejap saya zoom. Okey, dan okay, so dia terbuka lah 5 kelopak. Eh, senyap macam ni. Okay, ini baru satu. Ada satu lagi. Okay, ini satu. Okay, satu lagi teknik. Boleh ambil yang besar-besar lah. Ambil yang buah apa ni, carrot yang besar-besar. Tapi sebenarnya ni kecil juga. Malaysia punya carrot kecil. Kalau dekat Thailand, Vietnam, besar-besar. Boleh buat naga bagai. Okay, so kita nak, tak nak bagi dua segi, kita trim. Tarik, pop. Okay, kita tak nak bagi dua segi. Ni lebih kurang 1 inci saya. 1 inci. Kelopak, ada punya teknik lebih kurang sama je. Cuma yang ni tak berselisih kan? Ni dia berselisih. Okay, tapi dia faham lah. Dia tak berselisih faham. Dia tidak berselisih faham. Okay, so I'm going to start dengan bahagian dalam. Okay, yang ini saya nak buang. Bahagian ini saya nak buang. Bahagian yang biru ni saya nak buang. Okay, mata kita melentang sedikit. Ini base dia. Okay, ni base dia. So kelopak ni dia akan bertemu di sini nanti. Di sini dia akan bertemu. Ni bersegi, buang. Mana yang bersegi, kita buang. Okay, jangan bagi dua segi. Okay, dia dah tak bersegi dah. Okay, baru start. Okay, start tegakkan mata pisau 90 darjah. Sebab kita nak dapatkan kelopak yang nipis di hujungnya. Okay, tekan ke bawah. Tegakkan mata pisau. Trimming yang tebal. Buang. Ni bersegi kan? Buang bersegi ni. Tak nak bersegi. Mana yang bersegi kita buang. Okay, start di dalam sini. Melentangkan kedudukan carrot kita ni. Okay. Oi, gini Vietnam pun masuk. Waalaikumsalam Tuan Norisa. Thank you so much for watching. Daripada Beaufort, daripada Papar kah? Penampang kah? Tegakkan. Buang.
bersegi trim. Teknik yang sama kita ulang di setiap kelopak. Vietnam ke? Ah, yalah tu. Yes. Okay. Tapi Vietnam dia advance, dia power lah. Saya tak menafikan lah. Okay. Sebab dia hari-hari kerjanya itu, itu kerjayanya. Laju-laju lah tu. Okay, so dia akan berselisih di sini. Okay, dia akan berselisih di situ. Dari bawah bertemu. Okay, ini kita akan potong. Okay, ini kita akan buang. Ini yang kita kita buang. Jangan conteng, saya yang perlu conteng. Okay, yang yang biru-biru ni kita buang. So nampak dia berselisih. Kemudian mana yang bersegi kita buang. Mana yang bersegi-segi itu kita buang. Okay. So sama juga again. Pegakkan mata pisau, condong. Kalau tadi kita ambil kat sini kan, ah ni kita ambil dari belakang dia. Trim sikit lagi. Supaya nampak efek berselisih tu. Refresh semula, lama tak mungkin, saya tak mungkin. Boleh buat comeback pun. Ni orang kahwin dah banyak ni, boleh ambil ni. Buat kuning. Okay, trim. Ambil dari dalam. Tadi, yang mula tadi, yang ni, kita ambil dari sini. Ni dari belakang dia. Supaya nampak efek berselisih. Okay, trim. Kalau ada sudut, trim. Okay, dari belakang, rendah ya. Saya tak ambil tinggi ya. Saya ambil rendah, separuh. Saya nak defect ke dalam. Kalau tegak nanti, dia macam kaku je nanti. Okay, yang yang kedua ni, saya ambil rendah. First tadi, saya ambil sampai ni kan, tinggi kan. Second ni, saya ambil dan rendah saja. Rendah saja. Okay, trim lagi tebal. Ni trim tebal eh. Trim tebal. Ulanglah sampai ke tengah, dia akan berpusing. Okay, trim. Okay, ni pusing. Okay, trim. Okay, ni bersegi, kita trim. Kita tak nak bersegi eh. Kita nak dia bulat. Rendahkan mata pisau. Semakin rendah, everyone. Kelopak semakin kecil. Semakin ke tengah. Kelopak dia semakin mengecil. Dan posisi dia semakin rendah. Okay. Tegak pisau, condong. Tegak pisau, condong. Trim. Tegak, condong. Tegak condong sampai ke tengah. Saiz bikin mengecil. Trim banyak sikit. Okay. Right, dah siap dua style
saya punya bunga lah. Okay, ni kalau nak nampak jelas lagi, kita boleh trim sikit. Bagi dia nampak sekeping-sekeping. Okay, kalau teacher saya ni dah siap ni, dia kena gosok ni dengan kertas kertas pasir supaya tak nak bersegi-segi. Okay, dua jenis bunga rose. Satu ni tak berselisih. Okay, straight forward je. Okay. Allah patah. Oh. Cuba lain. Okay. Straight forward, bersetak. Dia berselisih saja antara dua kelopak. Yang ini, dia berpusing-pusing sikit. Okay. Boleh? Terus ke burung ke tidak? Okay, kita buat bunga rose dulu eh. Kita buat bunga ni dulu eh. Ha? Burung gantilah eh. Buat ni dulu bunga rose dengan bunga tulip kan ni. Okay, kita buat ni dulu eh. Okay, burung selepas ni. Sekarang ada yang bubuh mulut sekarang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama langsung dari College Community Sarikis Sarawak.